Aduh, haus nih, butuh yang seger-seger apaan ya? Mandi aja nih seger. Ah, pengen berkata kasar. Taiti cuy. Dum-dum. Dum-dum. Enggak, gue dum-dum. Gue sih tintai. Enggak bisa. Yaudah, Peter aja kalau enggak. Oke, siapa takut. Gue tim dum-dum. Halo sahabat trivia. Di It The Episode kali ini ada wajah baru yang kalian gak pernah lihat dimanapun. Karena kita bukan artis. Iya, kita gak terkenal, ada gue Nimas dan gue Anjas yang bakal menemani kalian semua di It The. Lo lapar? It The. Nah, ngapain kita Jas hari ini? Jadi di episode kali ini nih, kita bakal nge-review minuman yang lagi hits banget. Apaan? Trend banget, yaitu Thai Tea. Jadi Thai Tea ini minuman asal Thailand ya, sahabat trivia udah tahu kan kayaknya. Nah, Thai Tea ini mirip sih sama tarik, tapi beda. Beda loh. Mm-mm. Dan hari ini kita kayaknya udah punya dua brand Thai Tea yang mau kita cobain nih. Ya udah, tonton sampai habis ya sahabat trivia. Sampai habis. Salah satu brand Thai Tea ini adalah Dum Dum. Nah, Dum Dum ini bisa dibilang jadi trendsetter buat Thai Tea di Indonesia loh sahabat trivia. Dum-dum biasanya dijual pakai etalase persegi gitu di mall-mall. Jadi kita cuma bisa order dum-dum untuk take away atau delivery aja. Dum-dum menawarkan 4 rasa unggulan nih, diantaranya ada Thai Tea, ada Green Tea, Thai Ice Coffee, sama Milo. Nah, giliran Ting Thai nih, enakan yang mana ya? Nah, untuk order Ting Thai bisa take away dan delivery aja. Ting Thai nggak cuma ada di Jakarta, saat ini udah punya beberapa outlet di seluruh Indonesia. Jadi Ting Thai punya beberapa varian, ada Thai Ice Tea, Ice Green Tea, Ice Ovaltine. Nah, sahabat trivia, gue udah punya Thai Tea yang bakal gue review nih, tim gue. Ini dia, Dum Dum, tim gue. Kalau gue nih, lihat nih. Tuh, nih, Ting Thai. Enggak, Dum Dum sih. Ting Thai nih. Gue review packagingnya dulu aja kali ya. Jadi Dum Dum packagingnya gelas plastik seperti biasa. Cuman biasanya kalau kita take away tuh ada kayak plastik buat megang di atasnya gitu. Jadi kayak buat lebih gampang dibawa-bawa gitu sih. Untuk desainnya si Dum Dum ini ada kayak tulisan Thailand yang which is gue nggak tahu cara bacanya. Dum Dum sendiri sih artinya minum ya. Jadi kayak kalau minum Dum Dum berarti kayak lo minum-minum ya nggak sih? Terus ada gambar gajahnya. Terus kayak ini warnanya biasa sih Thai Tea Orange. Dan Dum Dum ini harganya adalah Rp20.000, which is segede ini Rp20.000. Ya, lumayan lah. Nah, buat rasanya kita review rasanya ya. Lo mau ikut nyoba nggak? Gue gak mau bagi lo, ini tim gue. Okay, fine, I'm not out. Ya. Coba ya, oh iya. Dum Dum ini punya enggak sih, es di dalamnya ini 90%, jadi kayak lebih banyak sih harusnya, jadi kayak dingin banget gitu. Gue coba dulu ya. Manis, rasanya manis. Terus kayak creamy sih, gue suka kayaknya susunya banyak gitu. Dan tapi enggak, tapi enggak bikin enak. Tapi nggak bikin kayak gimana sih kalau kemanisan, nggak bikin tenggorokan lo sakit karena ini terlalu manis gitu loh. Kayak ini seger-seger banget. Ya boleh lah, tapi gue masih tim. Gue tim dum-dum, lo nggak mau nyoba lagi nih? Ah, ntar lo habisin nggak mau. Gue tetap ini, setia kan. Ya, gitu sahabat trivia. Coba dong lo. Nah, kalau gue nih, gue beda kayak nih mas. Gue tim Ting Thai. Kalau lo lihat nih, ini ada gambar-gambar lucu-lucu nih. Ada gambar gajah kecil, sama ada gambar bintang, love. Jadi, bagus lah pokoknya. Lebih rame daripada dum-dum cuma tuh, simple kan. Ini lebih rame gitu. Terus kalau dilihat ini esnya lebih dikit 50% daripada si dum-dum ini. Karena dia juga susunya lebih banyak. Susunya lebih banyak, jadi pas buat lo yang susu kental manisnya lebih banyak, jadi pas buat lo yang suka manis. Langsung aja ya gue coba. Harganya berapa? Kalau gue Rp20.000 nih. Iya, harga Rp20.000, gue lebih murah. Rp18.000, lumayan Rp2.000 buat parkir. Ya kan? Gue coba ya. Ini gue cobain ya. Nih, gue tim Ting Thai. Ini rasanya gue banget. Manisnya pas. Gue nyoba dong. Enggak, lu dum-dum-dum aja. Katanya ini review. Awas, saya ketagihan ya. Katanya ini review. Fix lu ketagihan, lu pindah ke tim Ting Thai.
Iya, kalau Ting Tai rasanya emang lebih susu ya. Warnanya juga beda tuh Ting Tai sama Dum Dum. Kalau Ting Tai itu warnanya lebih terang dibanding Dum Dum. Iya, mungkin karena susunya emang lebih banyak ya Ting Tai daripada Dum Dum. Kalau buat lu yang suka susu, lu harus pilih Ting Tai. Iya, buat lo yang lebih prefer minum teh, lo bisa milih Dum Dum. Cuman kalau Ting Tai susu banget sih. Enak lah pokoknya, pas. Enak, iya. Ya, gue juga enak, Dum Dum enak. Ting Tai juga. Dum Dum rasanya paling pas nih buat gue, nggak terlalu manis. Dum Dum rasanya lebih tawar buat gue. Ting Tai rasanya manis banget nih buat gue. Harganya sih ini lebih terjangkau buat gue. Kalau sahabat trivia, kalian lebih suka mana ya, Dum Dum atau Ting Tai? Komen di bawah. Dan juga kalau sahabat trivia punya rekomendasi tempat makan atau makanan dan minuman yang sedang hits, ya yang bisa kita review, kita kunjungi dan kita cicipi, komen di bawah langsung ya. Jangan lupa saksikan Eat Dah di episode berikutnya. Kalau lapar, eat dah. Like. Jangan lupa like, comment, comment, like, comment, subscribe, comment, like, comment, subscribe. Mana tuh? Ayo lo, mana tuh? Dah.